Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Lan daripada UNZ Camelia. Let's get it rolling. Assalamualaikum. Selamat petang YouTube. Okey, hari ni kita balik kerja awal sikit. Awal tak awal sangat lah. Lebih sikit je. Penat sikit ni, kerja banyak. Okey lah. Harap ni balik ada fun-fun lah. Ada orang suku di hadapan. Target neutralized. Tunggu ada peneman balik kan. Murah gila. Wah, murah tak murah. Hujung bulan ni mahal juga. Okey, semalam kita dah test satu aplikasi GPS eh. GeoTracker, yang mana aplikasi tu kita boleh linkkan sekali dengan video daripada GoPro saya. So dekat dalam tu konten dia nanti kita boleh tambah lah, ada boleh masukkan meter GPS, boleh masukkan location map, jalan yang saya lalui. Saya buat tambah-tambah jadi sesuatu yang menarik lah. Dan video masih benda yang sama je. Wah, besar juga. Saya tengah bebel kan. Kita carilah sesuatu yang baru. Supaya kita boleh kongsi-kongsikan, share sama-sama. Tuan sama-sama maju. Wah, ni apa hal lori? Slow gila. Ada orang marah. Lori slow itu kot dah jalan tepi ni kan. Tapi untuk pengetahuan eh, bahaya eh kalau lori kat tepi tu. Sebab bau jalan ni dan bau lebih kan. Tanahnya lembut. Lebih. Sebab masa pembinaan jalan ni, dia hanya fokus kat tengah. Yang dia ratakan, dia keraskan, mampatkan tengah-tengah. Tapi ni kendian-kendian dia, dia tambahan just ratakan tar dia. Jadi tak sesuai untuk kenderaan berat, lori-lori berat tu lalu tepi belah kiri ni eh. Bahayanya bukan setakat jalan tu rosak. Tapi bila tanah tu mendap tepi tu, lori tu ada risiko untuk terbalik. Bila dah sengit sebelah terbalik, jadi hal lain pula kan. So secara tidak langsung dia telah menyusahkan makin ramai lagi pihak. So mana yang follow belakang lori tu, harap bersabarlah. Hanya abang-abang lori je faham macam mana kerenah lori orang naik bukit tu kan. So kembali pada cerita kita tadi. Asal apa tadi ya? Pasal konten tambahan video tu tidak boring. Yelah, video hari-hari sama kan, saya ride pergi balik bebel itu bebel ni, korang mesti bosan kan. 20 minutes later. So sekali saya nak juga buat kelainan dalam video ni.
cara. Mungkin nanti saya buka minyak hitam buat servicing. Saya akan buka video kot. Buat video, buat tutorial cara-cara nak buka servis, nak maintain motor ni kan. Why not kan? Boleh, boleh cuba. Yang simple-simple lah, yang mudah-mudah. Servis, petrol filter mungkin. Oil filter motor ni tak ada. Motor ni tak ada oil filter. Dia cuma dekat tempat buang minyak tu dia ada filter kecil yang ada magnet tu untuk tangkap abu busi. Tu je lah kot. Dia tak ada filter besar lah. Okay lah, senang maintain lah. Kos pun murah. Lagi video air filter lah. Mungkin air filter saya boleh buat tutorial untuk cara buka pasang servis. Mungkin saya nanti nak upgrade sikit. Wah, hebatnya kamu. Yakinnya kamu. Kotak air filter tu untuk dapatkan filter yang lebih mudah diselenggara lah. So tak payahlah nak tukar air filter setiap RM10,000 ke, tak payahlah. Kita dah beli kan. Kita cari satu filter aftermarket yang boleh dicuci lah, macam GN punya ke, Simosa punya ke kan. Yeah.